Guys, so hari ni adalah hari untuk kita nak announce kita punya 3 pemenang untuk giveaway sempena 10,000 YouTube subscriber. Alright, so stay tune, layan Super Mario dulu. Alright, so let's go. Alright, so welcome back guys. So hari ni kita akan announce dekat korang 3 orang pemenang giveaway tu. Tapi sebelum tu, saya nak cerita sikit dekat korang, komen tentang nerf pot. So ramai yang tanya dekat komen, so apa pendapat tentang nerf, nerf ni okey ke tak. So selepas 4 hari kita dah upload video tentang nerf ni. So ini pendapat saya tentang nerf after 4 days use. So lepas 4 hari, so far alhamdulillah cartridge dia still bagi saya okey. Dah 2 cartridge saya pakai. Saya dah hisap dia punya yang tobacco mint dan juga dia punya cappuccino. So alhamdulillah okey, tak ada hangit langsung. Memang one of the best saya boleh cakap dia punya tobacco lah. Tobacco dia memang sangat-sangat menarik bagi saya. Tobacco mint, siapa yang minat tobacco, 5.0% dah cukup dah bosku untuk kita punya daily routine. Lagi-lagi bulan puasa ni memang cukup. Buka dengan sahur, ngam. Tak ada masalah dengan nerf. Dia punya airflow nice. Dia punya capacity battery one of the best kalau dalam close port system. 650 mAh, memang padu bosku. Nerf ni, okay, kita cerita pasal nerf sikit eh. Company nerf ni lah, so antara company yang sangat-sangat terkenal dekat Malaysia. Dia dah kenalkan produk yang berkualiti dan dapat banyak feedback yang bagus dekat dalam kita punya vape scene Malaysia lah. So Vaporboy tak asing lagi dalam kita punya vape industry. Vaporboy, ramai yang kenal Vaporboy. So produk Nerf adalah daripada Vaporboy. So Nerf ni antara produk yang kita boleh cakap dan dia berkualiti. Dia ada dia punya identity yang tersendiri. Korang bayang kan, first day dia launch, untuk 1 April hari tu dia launch, orang beratur dekat situ daripada pukul 6 pagi nak dapatkan Nerf. So dia punya fan dia memang sangat-sangat fanatik dengan dia punya device ni. Sebab dia punya marketingnya style tu memang buat orang tertunggu-tunggu Nerf ni. So once dah dapat, maybe ada few pros and cons dekat situ, tapi benda tu memang kita kena accept. Dia ada banyak pros dekat sini ya. Dia punya capacity battery yang besar tu memang sangat-sangat plus bagi saya. Alright, harga dia, saya dah silap sebut harga itu. So harga dia adalah RM155 untuk satu set starter kit dia. Dia punya port adalah RM50. So kalau korang beli port dia saja RM50, kalau beli one set starter kit device dia RM155. Alright, so satu lagi yang best pasal Nerf ni, dia punya warranty. So device dia, kalau korang ada problem dengan device dia, korang boleh datang, dia check dulu. Kalau betul-betul problem, dia akan tukar one to one dengan korang. Memang tak ada masalah. Dia memang amat-amat teliti dengan warranty. Dia amat teliti dengan customer-customer dia. Dia punya port, macam saya cakap sebelum ni, hangit, korang boleh tukar. Shorted, korang boleh tukar. Memang tak ada masalah. Korang boleh pergi mana-mana kedai yang jual Nerf tu dan korang boleh tukar on the spot. Memang tak ada masalah. Tahniah Nerf. So satu produk yang bagus dan satu produk yang kita boleh cakap boleh membanggakan Malaysia punya produk. Yes, one of the best tentang Nerf. Alright, so kita pergi kepada kita punya giveaway. Alright, so kita akan cari pemenang giveaway ni dalam kita punya last video, iaitu buka kotak pot terbaru daripada Joytech Acid Grip. So 3 orang yang paling dapat banyak like dalam komen tu, dia adalah pemenang dia. So pemenang pertama kita adalah Syazwan Baharudin. Syazwan Baharudin, dengan dia punya komen, tahniah Vaksinia sempena 10,000 subscriber. Teruskan upload video-video yang berguna pada para vapor di Malaysia. Banyakkan video tutorial bagi menambah pengetahuan subscriber. Semoga perniagaan vape Vaksinia terus maju dan dimurahkan rezeki selalu. Tahniah lagi sekali. Sempena bulan Ramadan yang mulia, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi semua umat Islam sekalian. InsyaAllah dalam bulan barakah ini, kita semua diberkati Allah SWT. Keep support the vaccine, hashtag stop smoking, hashtag Ramadan Karim. Yes, terbaik. Dengan like dia sebanyak 175. Tahniah Syazwan Baharudin. Luqman Hakim, nombor 2. Aku dah masuk banyak sangat giveaway, satu pun tak pernah dapat. Mungkin komen ini rezeki aku. Tahniah vaccine sebab dapat 10,000 subscriber. Apa-apa pun, always jujur dengan review dan jangan ubah kejujuran tu bro. Salute Vaksisnan, hope dapat like dari korang semua. Salam Ramadan Karim. Terbaik, Luqman Hakim, 156 like. So yang ni yang kedua. So yang ketiga, paling banyak like dapat adalah Afiq Muzamir. Afiq Muzamir, congrats Vaksisnan for 10,000 subscriber. Keep the good video about vaping device and e-juice. 27 like. Alright, so alhamdulillah, terima kasih guys. So 3 orang yang dapat top 3 ni, minta tolong PM kami, contact kami dekat YouTube channel ni. Korang boleh cari jalan untuk contact kita orang. So kita akan minta detail korang nanti. So kita akan hantarkan semua barang ni kepada korang. Alright, so terima kasih kepada semua yang sudah support. Alhamdulillah, 10,000 subscriber itu adalah satu permulaan bagi kami. InsyaAllah kita akan bagi video-video yang lebih baik kepada anda semua. Kita akan keep on posting this video. Thank you kepada semua support daripada korang semua. Dan jangan lupa komen di bawah apa saja korang punya pendapat tentang Vaksinia punya YouTube channel, apa yang korang nak kita reviewkan lagi. InsyaAllah kita akan cuba jadikan dia satu reality untuk korang semua. Alright, so terima kasih kerana saya support The Vaksinia. Saya Hazim Ismail daripada Vaksinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching guys. Got nerf, stop smoking and start vaping. Alright, assalamualaikum, bye bye guys.